YB Tasimi dia kata nak tu dah Madani ni nak tumbang ni omong-omong kosong lah ya. Dia macam ni, saya melihat ya, cakap-cakap tentang, sebab itu rakyat kena faham the political agenda yang dimainkan ialah memberi pengharapan palsu, bermain dengan dengan janji-janji palsu, dengan pengharapan palsu. Dan saya pun tak faham benda-benda basic macam contoh kalah 6 negeri, kerajaan tumbang. Dia bagilah alasan, saya dan Kasim kata rasalah nanti orang boleh pusing sana, pusing sini, boleh berlaku. Ini bukan cerita dongeng ini bukan cerita badut Papa Gomor bercerita macam-macam, tak ada orang kecam dia. Tak ada, tak ada siapa kecam Muhyiddin, tak ada siapa kecam. Kenapa tak ada siapa kecam? Kerana apa? Ahli-ahli UMNO kita senyap, ahli-ahli UMNO malu. Tetapi yang bila kita bercakap, bila orang merosakkan karakter assassination kepada Zahid dan juga Najib, ini dilakukan oleh ahli-ahli mereka. So bagi saya dan juga manusia-manusia yang berbayar, seperti yalah, saya nak sebut pun nanti dia saman kita, tak apalah saya sebutlah. Awak pun tahu kan, tiap-tiap malam dia keluar dan cakap, sekarang dah senyap sikit, mungkin dah kena panggil. Itu saya kata masalah di Malaysia ni. Saya minta, saya nak tekankan ni. Johor dekat dengan Singapura. Saya melihat Singapura sebagai bekas jajahan dalam takluk Malaysia. Ada UMNO keluar, tapi kenapa mereka boleh jadi tiba-tiba jadi negara maju? Tak ada hasil, tak ada getah, tak ada minyak, tak ada sawit. Kenapa? Presiden dia pernah bercakap, Perdana Menteri pernah cakap, what is the difference between Malaysia and Singapore is Singapore rules by the law, undang-undang yang mentadbir. Tapi Malaysia rules by the heart, dia ikut hati. Dia manja tau. Kita ada banyak sentimen nak dakwa, nak ini. Jadi bagi saya, kerajaan Madani harus menunjukkan kita menuju ke arah negara progresif, negara maju. So bagi saya, no one is above the law. Sebab itu saya kata, don't rules Malaysia by the heart. Heart ni mengikut hati tau. Abu ni bicara, tak payahlah, sayanglah dia ni orang UMNO. Dia ni bekas Perdana Menteri. I don't care. Kita ada fakta dan fakta ini telah menjadi the open secret. Bagaimana kerajaan menggunakan PKP darurat. Kalau saya nak sentuh tentang darurat tu pun, saya ingat tak betul tu, dia dah tak cukup korum. Tapi bagi saya, kita tak boleh berdiam, kerana ratusan juta, million, billion yang telah habis duit rakyat. Dan saya yakin, saya pegang kepada janji-janji dan iltizam Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membersihkan negara. Yang sakau-sakau, tak kira Tun M ke siapa pun, ini bukan sekadar nak beku. Beku dia tak cukup, kena dakwa. Dan saya ingat 8 bulan, 9 bulan adalah masa yang agak panjang untuk SPRM mengambil. Kalau kita kira zaman Tun dulu, hari ini menang, malam dah buat hal dah. Sebulan dah masuk dah. Termasuk juga Zahid dengan pertuduhan yang bertindih tau. Sebab itu dah 47, 40. Bagi saya, kalau kita baca betul-betul, sebenarnya satu je, dua je. So bagi saya, now is the time to walk the talk. Masanya sudah cukup untuk berretorika, untuk bercakap, untuk berkempen. Dan saya pun nak tanya juga Saifuddin, berpuluh-puluh fakta dia keluar, kenapa sampai sekarang tak ada apa-apa? Panglima masih jadi panglima, maka besar lagi cakap. Dan saya ulang balik, kerajaan harus menggunakan economy sanction. Saya setuju. Wakil-wakil rakyat parlimen yang pembangkang tak dapat peruntukan, saya setuju. Itu zaman saya dulu semua berlaku. Inilah baru betul demokrasi. Kalau kau hentam, kau maki, kau henjut, kau cerca dia, dapat duit, wah, tak payahlah nak di election. Bagaimana rakyat nak tahu, kan? So bagi saya, paradigma yang saya mahu ialah, now is the time untuk kerajaan Madani melaksanakan janji-janji. Kalau rasa menteri tak bagus, gugurkan, buat reshuffle, tak ada masalah. Nak tambah kerusi UMNO pun tak ada masalah. Ini baik. Saya berdoakan supaya Datuk Johari Ghani dapat masuk dalam untuk membantu dari segi ekonomi. Itu saja, terima kasih.